Mừng các bạn đến với Nhật ký thể thao 6 giờ 09 ngày 20 tháng 3 của Netsport. Hôm nay là Chủ nhật, Ngọc Quỳnh xin chúc tất cả mọi người có một cuối tuần thật vui vẻ bên gia đình và người thân. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn những tin tức nóng nhất của thể thao trong nước. Mời quý vị và các bạn đón xem. Hello guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan? Ada kabar terbaru apa dari Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. Kabar datang dari media Vietnam. Penyebab media Vietnam prediksi Shin Tae-yong tidak lagi tangani Timnas Indonesia Senior. Dikutip dari bola.okezone.com. Penyebab media Vietnam T247 memprediksi Shin Tae-yong tidak lagi tangani Timnas Indonesia Senior akan dibahas dalam video berikut ini. Dalam analisis T247, Shin Tae-yong yang disibukkan dengan agenda Timnas Indonesia U19 membuat juru taktik 52 tahun itu akan meninggalkan jabatan skuad Garuda Senior. Medio minggu lalu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Ia menyebut Shin Tae-yong keteteran menangani 3 tim nasional sekaligus, yakni U19, U23, dan Senior. Karena itu, PSSI menyarankan Shin Tae-yong untuk membesut Timnas Indonesia U19 saja. Hal itu dimaksudkan supaya Shin Tae-yong fokus mempersiapkan Timnas Indonesia U19 yang akan tampil di Piala Dunia U20 2023. Menurut Sekjen PSSI Yunus Nusi, Shin Tae-yong langsung memimpin Timnas Indonesia U19 setibanya dari Kuwait atau setelah meloloskan Timnas Indonesia Senior ke Piala Asia 2023. Ia diproyeksikan memimpin Timnas Indonesia U19 yang mentas di Piala AFF U19 2022 yang diselenggarakan di Jakarta dan Bekasi pada tanggal 2 hingga 15 Juli 2022. Setelah Piala AFF U19 2022, ada banyak ajang yang dilakoni Shin Tae-yong bersama skuad Garuda Nusantara. Pada tanggal 14 hingga 18 September 2022, Timnas Indonesia akan tampil di kualifikasi Piala Asia 2023. Jika lolos, Timnas Indonesia U19 akan tampil di Piala Asia U20 2023 yang digelar pada bulan Januari 2023. Di saat bersamaan, agenda Timnas Indonesia Senior juga lumayan padat. Pada September 2022, Timnas Indonesia rencananya menggelar laga uji coba bertajuk FIFA Match Day. Kemudian pada Desember hingga awal Januari 2023, Timnas Indonesia akan ambil bagian di Piala AFF 2022. Fakta-fakta tersebut yang membuat media Vietnam memprediksi Shin Tae-yong tidak lagi menangani Timnas Indonesia Senior. Prediksi ini praktis tidak disukai pecinta sepak bola Indonesia yang berharap Shin Tae-yong tetap membesut Timnas Indonesia Senior. Fakta pelatih Shin Tae-yong memimpin Timnas Indonesia U19 semakin memperkuat prospek bahwa juru taktik asal Korea ini tidak lagi memimpin Timnas Indonesia Senior dalam waktu dekat. Meski menghadapi banyak kritikan dari fans Indonesia, PSSI masih tegas dengan niat yang diajukan. Tulis T247 dalam artikel yang mereka buat.